Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Dr. Andes Yan Sultra menghadiri undangan upacara serah terima jabatan Komando Pangkalan TNI AU, HAS Hananjudin dari Letkol Nafrudi Hartono kepada Letkol PNB Luki Indrawan. Hadir dalam acara tersebut, PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu, dan Lanal Babel Kolonel Laut Deni Indra, Kabinda Babel Imam Santoso dan Kakansar Babel, Imade Oka Astawa. Dalam sambutannya, Pangkoopsud 1 Marsda TNI Bambang Gunarto mengatakan, pergantian pejabat di lingkungan TNI AU khususnya Koopsud 1, merupakan bagian dari tuntutan tugas dan dinamika organisasi, yang dalam jangka panjang merupakan suatu upaya untuk menyiapkan sosok pemimpin di setiap strata organisasi. Tim Liputan Tribrata TV melaporkan.